mengingatkan lagi dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. Toh udah kasih contoh kan, dulu kita waktu yang mendukung Jokowi mati-matian, termasuk saya mendukung Jokowi dulu, ya kita mencederai dan memusuhi Prabowo. Begitupun sebaliknya, yang dari Prabowo juga menyakitin para pendukungnya Jokowi. Setelah selesai kan rukun lagi mereka. Makanya yang di bawah masih ribut aja. Sampai hari ini masih aja ribut. Dan ini sesuatu yang lucu gitu. Lucu, lelucon yang tidak lucu gitu.